بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون wasiat ya wasiatnya Syekh Abdul Muhsin ya. Oke, kita sampaikan ucapan dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir al-Yamani sallallahu alaihi wasallam la yastatir 'ilmu ahad muslim tidaklah ilmu itu bisa diraih dengan jiwa atau badan yang santai dengan jasad atau badan yang baik, ini yang terakhir. Dan beliau kemudian bawakan beberapa ya, ayat Al-Quran. Waqajjah fi kitabillah wa fi sunnah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha tadullu ala syarafil alim wa qadhiyah. Dan telah datang dalam kitab Allah banyak ayat dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadis yang menunjukkan kemuliaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Qawli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala syahidallahu anahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilm. Surat Al-Imran ayat 14. Dalam ayat ini Allah ikut sertakan ahlul ilmi bersaksi atas keesaan Allah yang menandakan kemuliaan mereka. Ayat 18 surat Ali Imran. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Ta'ala berfirman qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama? Ini istifham inkari. Artinya tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma. Allah meninggikan orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu bukan. Orang berilmu Allah tinggikan, orang beriman Allah tinggikan derajatnya. Orang beriman yang berilmu Allah tinggikan banyak. وقوله تعالى وقل رب زدنا علما قرأت طه ayat 114. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala memerintahkan beliau dalam ayat وقل dan katakanlah wahai Muhammad رب زدنا علما wahai Tuhanku tambahlah aku ilm. Satu-satunya ya, doa meminta tambah yang Allah perintahkan di sholat salam. Tak ada dunia, soal dunia ada. Yang Allah perintahkan untuk minta tambah adalah ilmu. Ini ilmu. Wa amal ahadith fi dzalika fa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis mengenai hal tentang keutamaan ilmu dan ahlinya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Dan jalan tafaqquh itu adalah belajar. Belajar itu di antaranya dengan
sekolah dengan bermajelis ilmu. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 71 Imam Bukhari, nomor 1037 pada Sahih Muslim. وقد دل الحديث على أن من علامة إرادة الله تعالى الخير في العبد أن يفقهه في الدين. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba adalah Allah menjadikan dia faqih dalam agama. Maka munculnya rasa cinta terhadap ilmu agama, Al-Qur'an, majelis bahasa Arab yang merupakan alat untuk itu, ya, itu pertanda kebaikan. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena menyia-siakan kesempatan, menyia-siakan rasa cinta yang muncul, berarti itu tidak bersyukur atasnya. Tidak. Dan itu cara setan. Setan selalu seperti itu. Ketika kita memiliki nikmat, setan buat kita tidak memandang nikmat tersebut berharga. Lalu kita memandang nikmat orang yang berhak. Sementara orang lain memandang nikmat kita yang berhak. Jadi dia merasa nikmat dia tidak berhak. Hamba-hamba ini tidak bersyukur. Termasuk adalah hadis ini. Daerah yang tidak ada ustadznya, tidak ada majelisnya berhak. Bisa tiap malam sehat. Ketika tak ada. Ketika sudah ada. Berharap pula yang tidak ada. Itu cara setan agar kita tidak bersyukur. Tidak ada majelis, tidak mau hadir. Karena setan berusaha membuat kita tidak bersyukur ini. Ketika tidak ada, semangat menggebu-gebu. Andaikan ada ustaz yang mau mengajar bahasa. Sudah ada, ya boleh mundur duluan. Ya. Itu cara setan. Maka kita perlu memohon kepada Allah. Karena kita istiqamah. Baik. Li'annahu bifiqhihi fid-din ya'budu Allah 'ala basirah. Karena dia dengan fikihnya dalam agama, dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah ilmu. Wa yad'u ghayrahu 'ala basirah, dan dia mendakwahi orang lain dengan ilmu, dengan basirah ilmu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahu al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 5027. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, beberapa kaum dan merendahkan dengannya yang lain. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 817. Nah, ilmu, sumber ilmu dalam agama kita adalah Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini menandakan kemuliaan ilmu. Kemudian orang belajar dan kemudian orang yang mengajarkannya. Kemudian orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Kemudian Allah meninggikan dengan Al-Qur'an orang yang beberapa kaum, itu orang-orang yang beriman, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya, dan merendahkan yang lain, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, orang yang mengabaikan Al-Qur'an, yang kufur pada Al-Qur'an, yang menyia-nyiakan Al-Qur'an, maka Allah hinakan. Maka ukuran kemuliaan dan kehinaan umat Islam itu dilihat dari itu. Kalau umat ini, ya, betul-betul kembali kepada Al-Qur'an, Allah pasti tinggikan derajat mereka. Kalau mereka masih berada dalam kehinaan, berarti mereka belum kembali dan belum berpegang kepada Al-Qur'an dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Baik. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Artinya sungguhnya Allah, ya, semoga Allah,
ya, mencerahkan wajah orang. Dalam arti ini memuliakan. Nadhar itu menjadikannya cerah, bersinar gitu. Semoga Allah mencerahkan orang, ya, yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya, memahaminya, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Dia ajarkan. Dia amalkan. Dia ajarkan kepada orang yang tidak mendengar. Sehingga dia termasuk orang yang menyampaikan ilmu. Nah, doa Nabi SAW dalam hadis ini, agar Allah memuliakannya, menunjukkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT, karena telah belajar dari Nabi SAW, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hendaklah kita bersemangat dalam ilmu. Wa huwa hadithun mutawatirun, dan ini adalah hadis mutawatir. Ja'a an akthari min 20 sahabiyan, datang lebih dari 20 sahabat. Dzakartu riwayatihim fi kitabi dirasati hadith nadharallahu ra'an sami'a maqalati. Beliau menyebutkan, Syekh Abdul Muhsin mengatakan, aku sebutkan riwayat-riwayat para sahabat ini semuanya dalam sebuah kitabku, judulnya dirasatu hadith, ya, studi hadis, nadharallahu ra'an sami'a maqalati, ya, riwayatan wa dirayatan, ini judul kitabnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu azza wa jalla bihi tariqan min turukil jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, warathul 'ilma faman akhadahu akhadha bihawdin wafirin, wa huwa haditsun hasan li ghairihi akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Baik, artinya barang siapa yang menempuh ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, Allah bukakan baginya, Allah Jalla Azza wa Jalla bukakan baginya jalan menuju surga. Dan sungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridha kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar memohon ampun untuknya siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan di dalam air. Menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa. Orang berilmu mungkin berdosa. Mungkin. Sangat mungkin. Mereka tidak maksum. Tapi makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuknya. Merugilah orang yang justru memerangi ilmu dan ahlinya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri fi 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, al-'abid, seperti keutamaan bulan purnama, ya, di malam bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lain. Kalau bulan purnama muncul, bintang-bintang seperti tiada artinya, ya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Ya. Mengambil keuntungan untuk kebaikan yang banyak. Dan ini adalah hadis hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor 3628 dan yang lain-lainnya. Ya. Baik, kemudian kemudian beliau mengatakan, wanzur li takhrijihi sahihat targhib wa tarhib. Lihat takhrijnya dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 70, wa ta'liq ala musnad Imam Al-Imam Ahmad, juga ta'liq dalam atas musnad Imam Ahmad, ta'liq ini komentar, ya, nomor 21715, ya. Wa qad syarah Al-Hafidz Ibnu Rajab hadzal hadis fi juz'in mufrad. Imam atau Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan hadis ini dalam sebuah juz terpisah, ya, jumlah sebuah juz terpisah. Al wal jumlatul ula waradat fi hadithin fi sahih Muslim, dan jumlah yang pertama
muncul dalam sebuah hadis di kitab Sahih Muslim nomor 2699. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Jika manusia mati terputus darinya amalnya kecuali tiga. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ya, kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Rawahu Muslim nomor 1631. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Rajahu Muslim. Artinya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini kemuliaan ilmu. Kemuliaan mengajarkan ilmu. Ya. Dan bisa jadi kita belajar, kita juga mengajak orang. Dan kita mendapatkan pahala. Berapa orang yang ikut, sebanyak itu pula pahala kita. Dan itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Tidaklah hal itu mengurangi dosa mereka sedikit pun. Riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2674. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wasiat dari Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad hafizahullah. وايضا اوصي الجميع بحفظ الوقت وعمارته فيما يعود على الانسان بالخير. Ya, dan aku juga berwasiat kepada semuanya untuk menjaga waktu dan mengisinya, memakmurkannya dengan segala sesuatu yang membawa kebaikan kepada manusia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat banyak manusia dan berkaitan dengan dua nikmat ini merugi. Ya. Yang pertama nikmatnya adalah sehat dan kedua adalah waktu kosong. Dua nikmat ini banyak manusia merugi dalam. Sehat disia-siakan. Waktu sakit baru banyak tekad kebaikan. Waktu kosong juga begitu disia-siakan. Waktu sempit baru banyak keinginan melakukan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 6412. Wa huwa awwalu haditsin 'indahu fi kitab ar-Riqaq. Dan ini adalah hadis pertama dalam kitab ar-Riqaq dari sahih al-Bukhari. Wa qad awrada fi hadzal kitab ma'al fath atharan 'an 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Dan beliau meriwayatkan dalam kitab ini ya. Jilid 11 nomor halaman 235 ini dalam Fathul Bari ya. Sebuah athar, sebuah ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata. Ali bin Abi Thalib berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wal kulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisabun وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Artinya, dunia pergi berpaling. Dunia setiap hari ini semakin menjauh dari kita. Dan dia semakin menuju kefanaannya. Dunia ini pergi. Dan akhirat datang menjelang. Semakin hari, akhirat semakin dekat, dunia semakin jauh. Akhirat malah datang. Dan setiap mereka, maksudnya dunia dan akhirat, masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya sekarang ini, maksudnya di dunia ini. Fa innal yawma amalun. Sesungguhnya hari ini, maksudnya di dunia. Hidup di dunia ini adalah waktu beramal. Wala hisab, tidak ada hisab. Terserah.
mau amal apa saja, hisabnya bukan sekarang. Manusia tidak bisa membalas perbuatan kita. Betapa banyak orang yang baik tidak mendapatkan balasan di dunia. Dan betapa banyak orang yang zalim, dia juga tidak mendapatkan balasan di dunia. Ada hisabnya nanti. Waghadan, dan esok, yaitu akhirat. Hisabun wala amal. Dan akhirat adalah hisab, dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Dunia waktu untuk beramal, hisabnya tidak ada. Hisab ada di akhirat, namun tidak ada lagi kesempatan beramal. Menyesallah orang yang menyesal, wal'iyadz billah. Wa usi bil ishtighali bima ya'ni amma la ya'ni. Kata Syekh Abdul Muhsin, hafizahullah, dan aku menasihati untuk menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Orang baru hijrah, di antara tanda baiknya hijrah dia, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Percuma hijrah kalau hanya zahirnya, isinya tetap sama. Ya. Tidak berubah akidahnya, tidak berubah ibadahnya, tidak berubah akhlaknya, tidak berubah muamalahnya, tidak berubah adabnya. Tidak berubah hatinya. Allahu Akbar. Ya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2317 dan juga yang lain-lainnya. Dan ini adalah hadis ke-12 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini merupakan hadis pokok agama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, tidak berguna baginya. Antum lihat. Antum lebih tahu kebiasaan antum. Yang antum lakukan bermanfaat atau tidak. Semangat antum lebih besar di mana? Dalam perkara yang mubah, yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat. Atau dalam perkara yang lebih bermanfaat daripada itu. وأوصي بالاعتدال والتوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. Dan aku berwasiat atau menasihati untuk bersikap pertengahan. Ya. Kalau istilah orang moderat, tapi seringkali moderat ini ditafsiri dengan meninggalkan Islam. Nah. Ya, berislam apa adanya aja. Seadanya, bukan. Islam itu sendiri itu adalah moderat. Umat Islam ini umat moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Di ajaran Islam ini seluruhnya adalah pertengahan, moderat. Ya. Bainal ghuluw wal jafa, ya, hendaklah bersikap pertengahan antara ghulu ekstrim wal jafa. Wal ifrat wat tafrid, berlebihan, melampaui batas, atau menjauh, mengabaikan, cuek, tak peduli. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhi oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama apa maksudnya? Melampaui batas yang diperintahkan. Kayak selama kita berpegang, ya, beribadah, beragama sesuai tuntunan, itu tidak disebut berlebih-lebihan. Rajin sholat jamaah, rajin baca Quran, banyak berzikir, banyak belajar, ya, taat dalam agama di seluruh bidang, seluruh aspek kehidupan, dia berpedoman pada agama, itu tidak berlebihan. Berlebihan itu diperintahkan begini, dia kerjakan lebih daripada itu. Atau dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Termasuk dalam hal ini bid'ah. Ya. Rajinnya di situ
sunnahnya enggak rajin. Nauzubillah. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ahlul kitab. Binasa karena mereka bersikap melampaui batas dalam agama. Dan yang paling berbahaya al-ghulu fis salihin. Melampaui batas mengagungkan orang saleh. Inilah jalan menuju kesyirikan. Jalan menuju kesyirikan sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam dahulu. Kesyirikan pertama mereka karena mereka ghulu dalam mengagungkan orang saleh. Wa huwa hadisun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lain-lain. Wa huwa min ahadithi hajjatil wada', ini termasuk hadis-hadis haji wada', artinya ini wasiat-wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzur takhrijahu fi silsilati sahihati lil Albani. Lihat takhrijnya dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nomor 1283. Wa usi bil hadari min adh-dhulmi. Kemudian Syekh Abdul Muhsin hafizahullah melanjutkan, dan aku berwasiat untuk meninggalkan kezaliman. Berhati-hati dari berbuat zalim. Menjauh dari kezaliman. Zalim ini bisa menyangkut harta, bisa menyangkut harga diri, nama baik. Ya. Lil hadithil qudsi. Berdasarkan sebuah hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, ya ibadi. Ini firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, tapi bukan bagian dari Al-Quran. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian juga haram, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Rawahu Muslim, nomor 2577. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamati. Rawahu Muslim. Takutlah akan kezaliman. Hindarilah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 2578. Kemudian beliau berdoa, wa as'alullaha 'azza wa jalla an yuwaffiqal jami'a lima fihi tahsilul 'ilmin nafi'i wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi 'ala basirah. Naku memohon kepada Allah 'azza wa jalla agar memberi taufik pada semuanya, ya, untuk mendapatkan segala yang memperolehkan ilmu atau menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan manusia kepadanya di atas basirah, dan agar mengumpulkan mereka semua di atas kebenaran dan petunjuk. Wa yuslimahum minal fitan, dan menyelamatkan mereka dari fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, sungguhnya Allah Maha mampu, Allah lah menguasai hal itu, ya, dan maha kuasa atas hal itu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala amdi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, beliau kemudian mengucapkan salam, ya, berselawat dan bersalam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada dua judul lagi, ya, dari bab kecil, ya, al-bawdu'ani at-taliyani musbatani fi akhiri risalah al-hath ala ittiba'i sunnah wa tahdhir min al-bid'ah wa bayani khatariha wa qad ra'aitu isbatahuma huna li ta'alluqihima bi risalah rifqan ahli sunnati bi ahli sunnah. Jadi kemudian Syekh Abdul Muhsin menambahkan dua subjudul yang ada pada sebuah risalah al-hath ala ittiba'i sunnah wa tahdhir min al-bid'ah wa bayani khatariha. Lalu beliau masukkan juga ke dalam risalah Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Yang pertama,
Bid'atu imtihanin nasi bil askhas. Bid'ah menguji manusia dengan orang-orang atau personal-personal tertentu. Lu katakan? Apa maksudnya menguji manusia dengan orang-orang tertentu? Menanya orang, apa pendapat engkau tentang si fulan? Ya, dan segala macamnya. Engkau pro fulan atau tidak? Itu termasuk menguji manusia. Apa pendapat engkau tentang ustaz fulan, tentang syekh fulan, tentang imam fulan, ya? Baik, wa minal bid'il munkarati ma hadatha fi hadzal zamani min imtihan ba'd ahli sunnah ba'dan bi asqas. Termasuk bid'ah yang mungkar yang terjadi pada zaman ini adalah menguji sebagian ahlu sunnah menguji sebagian yang lain dengan personal-personal tertentu. Sama saja, apakah motivasi yang mendorong mereka melakukan itu adalah karena benci pada seseorang yang dijadikan bahan menguji orang? Au kana al-ba'ith 'alaihi al-itra' li syakhsin akhar. Atau motivasi yang mendorongnya melakukan itu adalah karena dia berlebihan mengagungkan orang lain. Wah, dia mencintai Syekh fulan ini, dia mengagungkan Syekh fulan. Lalu dia uji orang, bagaimana pendapat kamu Syekh? Orang kalau tidak suka dengan syekhnya, bukan temannya. Nah, seperti itu. Ini bid'ah, ya, bid'ah. Wa idza kanat an-natijatu al-imtihana imtihan al-muwafaqah lima aradahu al-mumtahin zafira bit-tarhib wal-madh wath-thana. Jika hasil dia menguji orang itu adalah dia sepakat dengan orang yang mengujinya, maka dia akan mendapatkan sambutan, ya, ujian dan sanjungan. Wa illa kana hazzuhu bit tajri wat tabdi' wal hajar wat. Kalau tidak cocok, tidak sesuai jawabannya, maka nanti orang yang diuji tadi akan dijarah, ditabdi', dikatakan ahli bid'ah, ya, ditahdzir, ya, diboikot. Ya. Ya. Baik. Kemudian beliau membawakan nukilan-nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini perlu kita camkan baik-baik ini. Dia mengatakan, ini sudah kemarin ya? Sudah ya? Allah, berarti kita mengulang banyak sekali tadi ini. Baik. Mana terakhir itu kemarin? Walau saga imtihanun nas, ini yang belum ya. Baik. Kita dari sini saja. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah kita sampaikan kemarin. Baik, kita masuk yang terakhir ini. Tahdzir min fitnati tajrih wa tabdi' min ba'di ahli sunnah fi hadzal 'asr. Baik. Peringatan dari fitnah jarah dan tabdi' dari sebagian ahli sunnah di zaman ini. Zaman 320. Wa qaribun min bid'ati imtihanin nas bil askhas ma hasala fi hadzal zaman min iftitan fi'atin qalilah min ahli sunnah bi tajrih ba'di ikhwani min ahli sunnah wa tabdi'ihim. Ya, ini belum kan? Ya. Dan yang dekat dengan atau mirip dengan bid'ah menguji manusia dengan orang-orang tertentu adalah apa yang terjadi pada zaman ini dari terfitnahnya sebagian kecil dari ahlu sunnah dengan menjarah sebagian saudara mereka dari ahlu sunnah dan membid'ahkan mereka. وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ. Dan apa yang terjadi akibat daripada itu adalah boikot wa taqatu' bainahum min hajrin wa taqatu'in bainahum, ya, boikot dan saling memutuskan hubungan di antara mereka, wa qat'in li tariqil ifadati minhum, dan memutus jalan mengambil faidah dari mereka, ya.
Wa dzalika at-tajrih wa at-tabdi' minhu ma yakunu mamniyan 'ala adh-dhann ma laysa bi bid'atin bid'ah. Ya. Dan tajrih ini, ya, jarah atau mencela, mengatakan si fulan cacat dalam manhajnya, dalam akidahnya, wa tabdi' dan membid'ahkannya, ada yang dibangun di atas prasangka. Sesuatu yang bukan bid'ah dianggap bid'ah. Ma laysa bi bid'atin bid'ah. Bid'atan. Jadi dianggap ada sesuatu yang perselisihan atau suatu pendapat yang bukan bid'ah lalu dianggap bid'ah. Wa min amthilati dzalika, dan di antara contohnya adalah anna syaikhaini al-jalilaini Abdul Aziz bin Bas wa Ibn Utsaimin rahimahumullah. Bahwasanya dua syekh yang mulia, Abdul Aziz bin Bas dan Ibn Utsaimin, semoga Allah merahmati keduanya, telah berfatwa tentang jamaah, ya, memberikan fatwa kepada sekelompok orang, kepada satu jamaah untuk memasuk, ya, bidukhuliha fi amrin ra'ayal maslah fi dhalika ad-dukhul, agar mereka, agar jamaah itu masuk ke dalam suatu perkara yang mereka pandang ada maslahat dalam memasuki perkara tersebut atau melakukan perkara tersebut. Wa mimman lam yu'jibhum dhalikal mufta bihi tilkal fi'al qalilah. Dan di antara yang tidak terpukau atau tidak menerima fatwa itu adalah sekelompok kecil tersebut. Fa'abat tilkal jama'ah bidhalik. Lalu jamaah tersebut atau suatu organisasi mengambil fatwa Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin karena keduanya memandang ada maslahat melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Namun sekelompok kecil ini memandang ini adalah bid'ah. Padahal yang berfatwa adalah dua orang ulama besar. Lalu akhirnya mereka mencela jamaah tersebut. Padahal yang menyuruh jamaah itu adalah dua ulama besar yang melihat ada maslahat besar di situ. Namun kelompok ini tidak paham. Lalu akhirnya dia mencela jamaah itu. Walam yakifil amru inda hadzal haddi, akan tetapi masalah ini tidak sampai di sini saja. Ya, tidak sekedar mencela saja. Bal intaqalal aibu ila man yata'awanu ma'ahuma. Bahkan cacian celaan itu pun juga berpindah kepada semua orang yang tolong-menolong dengan jamaah tersebut. Bi ilqa'il muhadarat, dengan menyampaikan kajian misalnya di yang diatur oleh lembaga tersebut, dan sampai pada menyebut ulama yang memberikan kajian di lembaga tersebut mumayyi' di manhaj salaf, lembek, ya, terhadap manhaj salaf. Ma anna hadzani syaikhani al-jalilaini kana yulqiyani al-muhadarat 'ala tilkal jama'ah 'an tariq al-hatib. Padahal kedua ulama besar ini, yang mulia ini, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak menyampaikan muhadarah atau kajian, ya, kepada atau melalui lembaga tersebut, melalui saat itu melalui teknologi telepon. Baik, kemudian wa min dzalika aidan husulut tahdzir min huduri durusi saksin, termasuk juga adalah terjadinya tahdzir dari menghadiri pelajaran orang-orang tertentu. Li'annahu la yatakallam fi fulan al-fulani awil jama' al-fulani. Karena syekh atau guru yang dilarang orang menghadiri kajiannya ini tidak mau berbicara tentang fulan, tentang jamaah tertentu, tentang orang tertentu. Ya. Wa qad tawalla kibra dhalika syakhsun min talamidi bi kulliyati syari'ati bil jami'ati al-islamiyah. Takharraja minha 'am, ya. Beliau mengatakan, dan ini telah dipimpin, ya, perkara besar ini oleh seseorang dari salah seorang murid-muridku di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah, yang mana dia tamat tahun 1396 Hijriah, ya, pada periode 1395-1396 Hijriah. Wa kana tartibu ar-rabi' ba'da al-mi'ah min duf'atihi al-balig 'adaduhum 100, ya, 19 khirijan. Dan dia
ya, urutannya, artinya nilainya, rankingnya itu adalah 104, ranking 104 pada angkatannya yang berjumlah 119 alumni. Artinya ini nilainya sangat termasuk yang sangat bawah. Dari 119 dia nomor 104. Ya, murid Syekh Abdul Muhsin ini. Ya, murid ini adalah orang yang banyak melakukan ini, yang suka mentahzir orang dari menghadiri majelis ulama. Wa huwa ghairu ma'rufin bil istighali bil ilmi. Dan murid saya ini, kata beliau, tidak dikenal sibuk dengan ilmu. Berarti bukan orang yang rajin. Ya. Wa la a'rifu lahu durusan ilmiyatan musajjalah. Dan aku tidak mengetahui dia memiliki pelajaran ilmiah yang terekam atau tercatat. Baik, kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan bahwa murid beliau ini tidak dikenal, beliau tidak mengetahui ada pelajaran ilmiah yang tercatat atau terekam. Wala mu'allafan fil ilmi saghiran wala kibiran. Dia tidak pula punya dia karya dalam ilmu, baik karya yang kecil maupun apalagi yang besar. Wa jullu bidha'atihi at-tajrih wa at-tabdi' wa at-tahdhir min kathirin min ahli sunnah. Modal utamanya, jualan utamanya adalah tajrih, ya, mencela ahli sunnah, wa at-tabdi' dan membid'ahkan, wa at-tahdhir, ya, dan mentahdir manusia, melarang manusia, min kathirin min ahli sunnah, terhadap banyak ahli sunnah yang dia tahdir malah ahli sunnah. La yablughu hadzal jarihu ka'ba ba'dhi man jarahum. Orang yang mencela ulama ini, yang menjarah, mentahdir ini, bahkan dia tidak bisa mencapai mata kaki sebagian orang yang dia tahdir. Artinya kedudukannya sangat rendah. Derajatnya bahkan tidak bisa mencapai mata kaki orang yang dia tahdir. Ya. Likathrati naf'ihim fi durusihim. Karena orang-orang yang dia tahdir ini sangat banyak manfaatnya pada pelajaran-pelajaran mereka dalam majlis-majlis ilmunya. Fidurusihim. Wa muhadaratihim. Ya, dan kajian-kajian mereka. Wa muallafatihim. Dan karya-karya mereka. Wa la yantahil ajabu idha sami'aqilun syaritan lahu yahwi tasjilan di mukalamatin hatifiyah tawilatin bainal madinati wal jazair. Ya. Dan keheranan belum habis. Jika seorang yang berakal mendengar sebuah kaset rekamannya, yang di dalam kaset tersebut terekam suatu pembicaraan telepon yang panjang dari Aljazair ke Madinah, dari Madinah, antara Madinah dan Aljazair. Ini dua negara yang berbeda. Ini tentu telepon mahal saat itu. Ya. Panjang. Akala fiha al-mas'ulu luhuma kathirin min ahli sunnah. Orang yang ditanya ini, murid beliau ini, ingat ya, yang suka mentahdir ini, dia orang yang ditanya, yang bertanya dari Aljazair. Bertanya, dia di Madinah. Dia di dalam pembicaraan itu, dia memakan daging kebanyakan ahli sunnah. Dia dimakan daging banyak ulama ahli sunnah. Maksudnya dia mengghibahnya, ya. Wa adha'a fiha as-sa'ilu ma lahu bighairi haqqin. Dan orang yang bertanya telah menyia-nyiakan hartanya dan tanpa hak. Karena dia menghabiskan uang untuk nelpon suatu yang tidak berguna. Ya. Dia nanya tentang fulan, yang ditanya semua ditahdir. Ya. Wa qad zada 'adadul mas'uli 'anhum fi hadha asy-syarit 'ala 30 shakhsan. Ya. Jumlah orang yang ditanya tentang mereka, si fulan, si fulan, si fulan bagaimana, itu dalam satu kaset itu lebih 30 orang. Bayangkan nelpon hanya untuk nanya fulan, 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 semuanya ditahdir. Fihimul wazir wal kabir was saghir wa fihim fi'atun qalilatun ghairu ma'sufin 'alaihim, ya. Di antara mereka, di antara orang-orang yang ditahdirnya, ada yang merupakan menteri, ada orang besar, ada yang tua, ada yang kecil, ada sekelompok orang yang tidak dikasihani, ya. Waqad naja min hadha asy-syarit man lam yus'al anhu fi. Yang selamat dari kaset ini, rekaman ini, orang yang tidak ditanya tentangnya. Kalau tidak ditanya, selamat. Nah, tentang fulan tidak ditanya tentang dia, sudah selamat.
Wa ba'dul ladzina najaw minhum lam yanju min asyriqatin ukhra. Sebagian orang yang selamat darinya namun tidak selamat di kaset yang lain. Ya. Dan ini juga ada sekarang ini. Semua ditahdir kecuali dirinya. Ya. Hawatha syabakatul ma'lumatil internet. Ya, terdapat di internet. Tersimpan datanya di internet. Wal wajib alaihi al-imsak an akli luhumil ulama'i wa talabatil ilmi. Padahal yang wajib atas dia adalah menahan diri, berhenti dari memakan daging para ulama dan penuntut ilmu. Wal wajibu ala syababi wa tullabil ilmi alla yaltafitu ila tilkat tajrihati wa tabri'ati allati tadur wa la tanfa. Dan yang wajib atas para pemuda dan penuntut ilmu agar tidak menoleh kepada jarahnya dia, ya, dan tabdi'nya dia, dia membid'ahkan para ulama, yang mana perbuatan ini tadur wa la tanfa, allati tadur wa la tanfa, yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Wa ayyashtaghilu bil ilmi an-nafi' alladhi ya'udu 'alaihim bil khairi, dan hendaklah mereka menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat yang kembali kepada mereka membawa kebaikan, wal 'aqibatil hamidah, dan kesudahan yang terpuji, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa qad qala al-hafid ibnu 'asakir rahimahullah, dan al-hafid ibnu 'asakir rahimahullah berkata fi kitabih tabyin kadhibil muftari, ya, penjelasan dusta orang yang berdusta. Halaman, ya, nama kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Halaman 29. Wa'lam ya akhi, dan ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqana Allahu wa iyyaka limardatihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada engkau, kepada kami dan kepada engkau untuk mendapatkan ridhanya. Wa ja'alana, ya, mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumatun. Bahwasanya daging para ulama, semoga Allah merahmati mereka, itu adalah daging yang beracun. Siapa yang memakan daging ulama, mati. Nah, maksudnya beracun ini. Binasa. Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun. Ya. Dan hukum Allah terhadap orang-orang yang apa? Dalam membinasakan atau menyingkap kedok orang-orang yang mencela para ulama, ya, itu sudah dikenal bagaimana mereka kemudian binasa. Wa qad awradtu fi risalati, ya, dan aku telah menulis dalam sebuah risalahku, rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah, jumlah kabirah minal ayati wal ahadithi wal athar fi himzil lisan. Ya. Beliau menyebutkan dalam risalahku rifqan ahli sunnah wa ahli sunnah ini, aku telah menulis sebanyak, ya, banyak ayat dan hadis-hadis dan athar-athar mengenai menjaga lisan dari mencela ahli sunnah. Walasiyama ahlul ilmi minhum, apalagi yang merupakan ulama dari kalangan ahlu sunnah. Wa ma'a dhalika lam tu'jib hadzal jarih. Namun demikian, orang yang muridku ini, katanya, dia tidak terpukau sama sekali, tidak kagum sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh gurunya ini. Maksudnya, dia tidak menoleh sama sekali. Ya, tidak peduli. Dianggap tidak ada manfaatnya. Wa wasafaha bi annaha ghairu muahhalatin linnashr. Bahkan dia sampai berani mengatakan risalah rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah yang sudah kita pelajari ini, masyaallah, sampai dia mengatakan ini tidak layak untuk disebarkan. Subhanallah. Ini murid durhaka ini. Dan alangkah banyaknya murid durhaka. Wal a'udzu billah. Ya. Dan semoga Allah melindungi kita. Hadzar minha wa man nashraha, bahkan dia mentahdzir risalah ini dan orang yang menyebarkannya. Wala syakka anna man yaqifu ala hadzal jarh wa yattali ala risalah yajidu anna hadzal hukma fi wadin war risalatu fi wadin akh. Dan tidak diragukan lagi bahwa siapa yang mengetahui atau membaca jarahnya dia, tahdziran dia, dan membaca, kemudian membaca risalah ini, risalah
rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah, dia akan mendapatkan bahwa apa ucapan dia tentang risalah ini, ya, hukum dia tentang risalah ini berada di suatu lembah dan risalah ini berada di lembah yang lain. Artinya antara risalah dan hukum dia mengatakan risalah ini tidak layak disebarkan, ini adalah suatu yang tidak tepat, ya, tidak pada jalannya. Wa anna al-amra kama qala asy-syair. Baik. Dan perkara ini sebagaimana kata seorang penyair. Qad tunkirul 'ainu daw asy-syamsi min ramat wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Mata bisa jadi mengingkari cahaya matahari karena matanya buta. Bukan cahayanya yang tak ada, tapi mata yang tak melihatnya. Ya. Wa yunkirul famu ta'mal ma' min saqami. Dan bisa jadi bibir itu mengingkari rasa air. Bukan karena airnya yang tak berguna, tapi karena bibirnya sakit, lidahnya. Dia sakit. Sama antum kalau sakit tipes, yang manis jadi pahit, yang pedas jadi pahit, enggak enak semua, ya kan? Bukan makanannya yang tercela, lidah antum yang sakit. Nah, seperti itu ungkapan bahwa orang yang mengingkari kebenaran seperti itu. Dia mengatakan matahari tidak ada, padahal matanya yang buta. Ya. Dia merasakan air ini tidak bagus, padahal lidahnya yang sakit. Baik. Nah, ini kita tinggalkan untuk satu kali lagi kajian insyaAllah. Ya. InsyaAllah karena waktu kita sudah habis. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.